Masih di majalah Kresna TV, pemirsa, di saat mainan modern yang merupakan mainan impor membanjiri Indonesia, seorang nenek di Kabupaten Bantul tetap setia membuat aneka dolanan anak tradisional. Berikut kisahnya. Pada masa kini, berbagai rupa mainan modern membanjiri pasaran Indonesia, dan sebagian besar mainan tersebut merupakan barang impor. Tetapi di tengah maraknya serbuan mainan modern tersebut, masih ada yang peduli dengan kelestarian mainan anak tradisional. Salah satunya Mbah Atemo, perempuan berusia 83 tahun, warga Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul ini masih setia membuat mainan anak tradisional. Menurut Mbah Atemo, dirinya membuat mainan anak tradisional sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulunya Dusun Pandes lebih dikenal dengan sebutan Dusun Sompoan, yang berasal dari nama Nyai Sompo dari Kerajaan Majapahit. Dahulu terdapat puluhan perajin mainan anak tradisional, namun sekarang tidak lebih dari 10 orang yang masih bertahan. Meski demikian, hingga detik ini, Mbah Atemo bersama sejumlah warga di Dusun Pandes masih tetap setia memproduksi berbagai jenis mainan anak tradisional. Di antaranya, manuan kurung, payung-payungan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan otok-otok. Mainan-mainan tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Jarane ku kecil. Mbok kula niku bakulane nggih dolanan nggih riyen. Kecimbah-cimbah dadi turun maturun. Dadi mboten sadi. Pulang mendingan ngingetke pun saged. Niku awet taun pinten Mbah Mbah Temo damel kitiran awet taun pinten? Wah, boten ngerti ya, Mas. Pun kan mbah-mbah ini ku pun suwe banget. Mbahnya selalu pun pinter? Kula, pulang dasar setengah. Kalau rumien, ada yang ini pun tentu di mana? Nak rige, ini kulih jadi dek teceh 6 lho mas. Nunggu turut pasaran. Ya ten bantu. Ten pundong, ten gudian, ini ku mek melaku. Angki ten mekiring, ya ten mek. Bawa turut pasaran, ku nek rien. Saat ini pun tuang buatan lunga-lunga. Nonton sing ngresake iku nggih mangke kula ladeni wonten iki pesen wonten niku sakmenika tesih rame mbak ikan pesen nggih nggih sok-sok niku wonten sok-sok mboten biasanipun ingkang pesen niku saking pundi nggih kalau saking di saking wonten jeneng saking Jakarta wingi niku mboten guru saking wae pundi-pundi ngoten lho guru-guru iki nembake murid guru TK nggih guru PAUD ngaten niku Mas. Iki regi setunggale pinten Mbak? Regine murah Mas. Amen 5.000 loro. Gangsal 1.000 kali. Nggih. Mbah Temo menika nek damel kiriran sedinten. Wah, boten mesti. Niku boten mesti, Mas. Wong nak damel niku mangke sedinten ngabangi. Mangke nak pun boten nak kesel nggih leren. Mangke yen motongi di anu sedinten. Boten mesti nak ngaten niku le damel. Kemrake werni-werni mangke nak damel kitirang kesel, mangke damer payungan, payungan kesel, damer angkrek, angkrek kesel, mangke damer ya werni-werni.
Mbah selain damel kitiran, damel apa mawon? Kula. Nggih, wonten kepet, wonten payung megar mingkup, wonten payung ngaten niku tingkat telu. Nggih mangke wayang angkrek. Nggih kurungan, kelontongan, nggih bapak-bapak. Mbak Atemo mengakui, jika dulu dari pekerjaannya membuat mainan anak tradisional, dirinya bisa memenuhi kebutuhan hidup, namun kini tidak lagi. Hanya di saat ada acara sekaten, pameran, atau acara seni, barulah dagangannya laku. Di saat itu, biasanya banyak penjual yang datang ke rumah untuk mengambil dagangan dan dijual kembali. Karena dengan usianya yang telah lanjut, Mbah Atemo sudah tidak kuat lagi berjalan jauh untuk menjual mainan-mainan tradisional buatannya. Mbah Atemo menuturkan dolanan anak tradisional buatannya pernah menjadi mainan yang paling dicari oleh anak-anak di tahun 80 hingga awal 90-an. Namun sesudah itu, mainan ini seperti hilang pamornya. Baru sekitar 5 tahun terakhir, mainan tradisional ini kini mulai dilirik banyak orang. Namun bukan oleh anak-anak, melainkan oleh para orang tua. Karena mainan tradisional buatan Mbak Atmo kini sudah menjadi barang kelangenan atau disimpan sebagai kenang-kenangan pada masa kecil. Mbah Atmo berharap pemerintah banyak mengadakan kegiatan atau pameran seni dan budaya, sehingga anak-anak dapat mengenal kembali mainan tradisional. Tim Liputan Kresna TV. Ya pemirsa, semoga kisah tentang Mbah Atmo yang merupakan pembuat mainan tradisional tadi bisa menjadi inspirasi bagi panjenengan. Jangan kemana-mana, majalah Kresna TV akan kembali sesaat lagi.